Ustaz, apa tu Hajarul Aswad? Alif, Hajarul Aswad adalah merupakan batu yang terletak di salah satu pucuk Kaabah. Setiap jemaah haji dan umrah yang ingin memulakan ibadah tawaf, mereka akan memulakan niat mereka di pucuk Hajarul Aswad tersebut. Dan mereka akan mengakhirkan tawaf mereka juga di pucuk Hajarul Aswad. Kita disunatkan untuk mencium Hajarul Aswad kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya. Ustaz, macam mana kisah Hajarul Aswad ini bermula? Sofia, asalnya batu Hajarul Aswad ini adalah dari syurga dan warnanya adalah warna putih. Namun disebabkan oleh ramai manusia yang mencium dan mengucupnya, batu Hajarul Aswad ini telah bertukar warna dari putih kepada warna hitam disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Ada sebuah kisah yang cukup menarik di sebalik Hajarul Aswad ini. Pasti Ali dan Sofia nak tahu kan? Sewaktu mana baginda SAW belum lagi diutus sebagai seorang rasul, telah berlaku sebuah banjir besar yang mengakibatkan struktur Kaabah rosak teruk dan Hajarul Aswad telah dihanyutkan. Setelah selesai pembangunan semula Kaabah, kabilah-kabilah Arab telah bergaduh untuk merebut siapa yang paling layak untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di tempatnya. Akhirnya, para kabilah-kabilah ini telah bersetuju untuk melantik seorang hakim bagi sesiapa yang paling awal memasuki perkarangan Kaabah. Alif dan Sofia tahu insan tersebut adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kebijaksanaan dan sifat adil Nabi, Hajarul Aswad telah berjaya diletakkan semula di tempatnya tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Wah, awesomenya. Best sangat dengan cerita ni, Ustaz. Terima kasih.